berusaha tetap hidup mati kita Islam. Kita dari kecil kita tuh dipilih sama disuruh sama orang tua mau milih antara masjid atau gereja. Kalau masjid sholatnya setiap hari, terus ada ngajinya. Kalau gereja setiap hari Minggu itu aja. Jadi kita kan tetangganya kan banyak orang Islam, jadi kita ikut-ikut dah sampai sekarang. Akhirnya alhamdulillah Islam. Kayak nenek, terus tante-tante tuh banyak gak setuju. Mereka kan istilahnya Katoliknya kan kuat, agamanya kuat. Sampai sekarang pun Pak, kita kayak disisihkan gitu. Tapi kita berusaha tetap hidup mati kita Islam. Ya berubah gitu-gitulah Pak. Sama ini sih hanya gitu-gitu aja. Saran saya, supaya yang mau masuk agama Islam, usahakan tetap berusaha dengan agamanya gitu Pak. Ini dari niat dari hati nurani. Ya alhamdulillah Pak, yang nama Islam kan artinya selamat. Ya alhamdulillah.